Jadi baiknya kamu istirahat saja, pulang ke Solo, nggak usah ngurusin ibu kota. Emang utang aja belum bisa bayar, kamu mau cari utang lagi. Kamu jadi orang jangan seperti gendruwo. Pak Jokowi, tak ingatkan ya, saya orang Jawa juga, orang Solo. Janganlah kamu jadi orang yang rakus. Keinginanmu jadi wali kota sudah terlaksana, jadi gubernur sudah terlaksana, jadi presiden juga sudah terlaksana. Tapi saat jadi presiden, negara ini semakin menderita. Jadi baiknya kamu istirahat saja, pulang ke Solo, nggak usah berpikir macam-macam mau pindah ibu kota segala. Ibumu aja diurusin, kamu pulang ke Solo ngurusin ibu, nggak usah ngurusin ibu kota. Emangnya kamu punya duit? Utang aja belum bisa bayar, kamu mau cari utang lagi? Kasihan rakyat Indonesia, ngurusi pilpres banyak yang mati, kamu tidak pernah menjenguk, tidak pernah mengatakan bila sungkawa. Kamu jadi orang jangan sontoloyo, kamu jadi orang jangan seperti gendruwo. Kelihatannya kalem tapi menakutkan rakyatmu, membuat rakyatmu menderita. Sekian, terima kasih, semoga kamu bisa merenungkan apa yang saya ucapkan ini.